Jalur penghubung kawasan wisata Kota Batu dengan Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Senin pagi lumpuh. Ini terjadi akibat tumbangnya sejumlah pohon besar akibat terjangan angin kencang. Ranting dan batang pohon yang tumbang menutup hampir seluruh bagian jalan. Meski jalur telah ditutup, masih banyak pengendara motor yang nekat melintasi jalur alternatif itu dengan alasan jarak yang dekat. Selain menumbangkan pepohonan besar di pinggir jalan kawasan Taman Hutan Raya Raden Suryo, terjangan angin kencang juga memporak-porandakan beberapa bangunan warung.